ngobrol lagi di lokasi tempat orang dimakan buaya. Kata mereka, tapi belum ditemui sekarang. Ini buayanya. Ini lagi buat video di sini. Alah. Pasaka. Naka. Op, hei, itu apa? Op. Pasaka. Ada apa depan lu? Nahas nasib seorang petani bernama Luther berumur 40 tahun di Kalimantan Utara diserang buaya saat membersihkan diri di pinggir kanal milik PT Adindo Hutani Lestari, AHL, di KM 5 Desa Bebatu, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Korban merupakan warga Jalan Temanggung RT 02, Desa Bebakung, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Diungkapkan oleh Kapolsek Sesayap Hilir, Ibtu Jaimin, Luther saat itu melintasi jalan sepanjang kanal mengendarai mobil bak terbuka bermuatan 10 balok kayu ulin, bersama dua orang keneknya, Martinus De Pores Ison berumur 22 tahun dan Labo Saputra berumur 21 tahun. Merasa yakin tidak ada tanda-tanda keberadaan buaya, Luther akhirnya turun pelan-pelan ke kanal. Namun dalam hitungan detik, muncul buaya yang langsung menyerangnya. Ini buayanya. Ini lagi buat video. Alah. Pasaka. Pasaka. Op. Hei, itu apa? Op. Pasaka. Eh, depan-depan lu. Depan lu kalau gak ganti kepala kali lu. Enggak, buaya. Dia sudah makan om saya. Pasaka, ituan. Op. Oh.